Ya sebetulnya ketika saya waktu kecil, waktu itu saya mengalami kehidupan yang keluarga yang sangat-sangat di titik, sudah di titik nadir ya, sampai saya mengkomplain bahwa Tuhan itu tidak adil ya. Katanya Tuhan itu adil, kok ternyata Tuhan seperti tidak adil dalam kehidupan saya, keluarga saya. Dan kemudian ketika itu Isa Almasih datang tapi masih berupa siluet begitu ya. Di waktu saya sudah merenung, saya masuk berupa siluet tidak jelas, tapi seperti matanya itu seperti laser menancap ke hati dan pikiran saya, berkata, ngomongnya begini, sabar Jongana anak, sabar kamu anak, ada saatnya kamu mengerti. Ketika itu saya masih kecil, sekitar 9 tahun. Ada saatnya kamu mengerti. Waktu itu saya masih bilang, katanya Tuhan itu Tuhan, karena waktu itu saya diajarin di suami-suami. Kemudian sudah selesai itu, waktu demi waktu setelah tahun 94 itu saya mengalami pengalaman spiritual itu yang 6 hari 6 malam saya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, saya berbicara terus, dan disitulah muncul sosok Isa Almasih yang nyata, bukan lagi berbentuk seluruh, nyata ya. Dan pertama yang beliau katakan itu adalah itu tadi, firman tadi, sembahlah Tuhan Allah kita, sampaikanlah kepada guru-guru, sampaikanlah bahwa sembahlah Tuhan Allah kita, artinya Tuhan itu Esa. Dan Nabi Muhammad itu harus diimani sesudah dia. Nabi Muhammad itu mengajarkan bagaimana manusia bermanusia, meneruskan bagaimana keajaran itu Yesus bilang, dan bagaimana berakhlak manusia bermanusia, seperti menahan nafsu, which is dia tidak punya nafsu, ya kan ya, itulah kelengkapan yang ada di Nabi. Dan setelah itu saya berkuasa, saya bilang, kalau begitu beliau tunjukkan saya di mana, siapa yang percaya saya. Nah disitulah saya mengalami kuasa, berkuasa, dan saya menemukan itu ada di Injil, di Kisah Para Rasul tentang Nabi Muhammad yang ada di buku itu. Ya, barang siapa tidak mendengarkan akan Nabi itu yang akan dikatakannya, karena pada saat itu dulu akan dimusnahkan dari antara umat manusia. Jadi harus diimani dua ini sebagaimana yang telah ditetapkan Yang Maha Kuasa. Gitu. Dalam khasana Islam, wawasan tentang prinsip kenabian ya, tentang apa yang itu sebagai profetik, prinsip profetik dalam keislaman itu bukan semata kita percaya ada sosok yang mendapatkan wahyu ya, dan sudah ditutup oleh Rasulullah SAW, tapi bahwa sebelumnya ada Nabi Isa, ada Nabi Musa dan seterusnya, itu satu keyakinan, satu paket, bahkan menjadi rukun iman percaya kepada Rasul atau Nabi-Nabi Allah ya, kemudian percaya kepada kita. Nah, yang menarik adalah begini, saya kira apa yang dialami oleh Mbak Azizi ini ada satu letupan peristiwa spiritual yang menengahkan satu informasi yang sebenarnya bukan hal baru, hal yang sudah ada dalam berbagai macam khasanah, bahwa ini ada sosok Isa, ini ada sosok Muhammad, gitu loh. Tapi bayangkan ini lahir apa muncul dihadirkan kepada sosok sisi gitu ya, manusia biasa di antara sekitar kita, bukan seorang santo, bukan seorang apa spiritualis dan sebagainya, bahkan lebih dikenal sebagai seorang selebriti. Jadi ini yang kemudian menjadi menarik. Tapi saya kira yang penting itu justru begini, kadang kita itu nggak mau menerima kebenaran gara-gara yang ngomong itu siapa. Apalagi sudah mulai ada pertentangan antara A dan B, kelompok A dan B, sehingga kita nggak mau menerima kebenaran, kan gitu. Kalau memang ada kebenaran yang disampaikan, kenapa kita tampik kalau memang itu satu kebenaran? Kadang kita agak ogah menerima kebenaran atau fakta kebenaran, karena siapa lu yang menyampaikan itu siapa, kayak gitu. Nah, ini artinya bahwa kebenaran itu memang min Allah, sesuatu yang sangat transenden.
Nah, itu sesuatu yang sangat transenden. Jadi kalau Islam membacanya, tentu saja kalau saya ngomong Islam membacanya, saya sangat subjektif sebagai salah satu orang yang memahami hasanah-hasanah Islam. Apa yang dialami Mbak Koni sebagai peristiwa majdu, terangkat, atau kasyaf, atau penyikapan, yang dialami secara personal. Dia berulang kali mengklaim itu bukan dari iblis, bukan dari setan atau apa. Dan semua omongannya itu bisa diverifikasi, baik dari hasanah Injil maupun dari hasanah Al-Quran. Sementara dia bukan orang yang sebelumnya menggeluti Al-Quran. Bagaimana kita akan mengatakan orang yang belum pernah menggeluti Al-Quran tiba-tiba bisa ngomong dalam hasanah-hasanah Al-Quran? Nalar kita akan menemukannya bagaimana? Maka saya sebagai Muslim menyerahkan kepada Allah. Jika memang Allah sedang memberikan pesan kepada siapapun dan itu disampaikan kepada dari Koni, mari kita terima dengan lapang dada. Dan yang terpenting adalah ada apa pesannya? Ternyata jalan cinta. Ya, kalau dia mengalami pengalaman yang kayak hebat apapun, bertemu apa, bagi saya so what? Emang lu siapa atau lu ngapain? Persoalannya dari situ, habis itu Koni menjadi apa? Dia menjadi semrawut misalnya, atau menjadi arogan misalnya, menjadi sombong misalnya, menjadi nggak penting dong. Saya siap karena yang akan berkata-kata bukan saya. Saya sudah memohon dengan jiwa, apapun saya pertaruhkan, karena ini bukan dari saya dan bukan mau saya, dan saya tidak mencari. Saya hanya suruh sampaikan, ibaratnya saya dikasih bahan, ini saya dikasih ide, hanya suruh menabur. Pertumbuhannya bukan urusan saya, urusan dia. Percaya atau tidak bukan urusan saya. Karena saya tidak mencari umat, saya bukan penginjil, tidak buat gereja, saya bukan ustaznya, saya bukan apa-apa. Jadi yang ada saya mengeluarkan semua seluruh energi saya, bahkan semua harta benda saya, bahkan diri saya pun. Saya mau mati, saya mau apa, saya tidak akan mengingat dari apa yang saya terima ini. Saya akan sampaikan, orang percaya itu tidak bukan urusan saya. Itu, yang disitulah yang saya mengalami banyak sekali pembuktian-pembuktian gitu, yang menunjukkan bahwa saya ini sudah yakin, saya bukan berhalusinasi, saya bukan iblis, bukan kuasa manapun, ya, ini kuasa Allah.